Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi di Lintas Selatan channel YouTube. Di kesempatan malam hari ini saya berada di Mojosongo Solo teman-teman. Mojosongo Solo adalah terkenal kuliner malamnya. Sepanjang jalan Mojosongo ini kanan kiri sangat banyak sekali penjual makanan-makanan cemilan-cemilan di malam hari teman-teman ya. Yuk, bagaimana keramaiannya, seperti apa, tonton terus videonya. Jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, comment, subscribe dan share ya teman-teman ya. Yuk langsung saja kita lihat seperti apa kuliner di Mojosongo Solo. Yuk langsung saja kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman ini ya. Ini saya sekarang tepat berada di perempatan Taman Jayawijaya Mojosongo teman-teman ya. Seperti ini ada tong, kita ambil lurus. Ini sebelah kanan saya Taman Jayawijaya. Ini lihat kulinernya, terik-terik. Kanan, sebelah kanan, sebelah kiri, ini tamannya teman-teman ya, Jayawijaya. Karena tadi hujan, ini termasuk agak sepi teman-teman. Biasanya kalau tidak habis hujan itu sangat ramai sekali. Tamannya juga ramai biasanya. Ini masih ada sayuran. Pokoknya sini komplit teman-teman. Kanan kiri itu Mojosongo di malam hari terkenal kulinernya seperti ini ya. Biasanya sangat ramai sekali. Ini mungkin karena habis hujan jadi agak sepi ya teman-teman. Seperti ini. Sangat ramai sekali. Kalau teman-teman berkunjung ke kota Solo di malam hari, jangan lupa survei area Mojosongo. Kulinernya sangat komplit, ada bermacam-macam makanan seperti ini teman-teman ya. Ini menunjukkan pukul jam 8 lebih 15 menit teman-teman. Seperti ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, comment, subscribe dan share ya teman-teman ya. Mungkin dari saya cukup, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya minta maaf mungkin ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.